Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat inilah kita hidup, dan dengan nikmat ini pula lah yang hendaknya kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kapan lagi kita untuk mendapatkan bekal ya untuk di akhirat kelak, kalau tidak hari ini kita mulai. Saya sebagai saudara menyarankan, mengajak semua untuk mawas diri bahwasanya dunia bukanlah akhir buat kita, tapi setelah kehidupan dunia ini adalah ada kehidupan di akhirat yang kelak adalah kekal di sana. Mudah-mudahan kita dimasukkan kepada surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang saleh, orang yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Pada itu inilah yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, selain bacaan Al-Qur'an, akhlak kita yang baik, kemudian selalu berbuat baik. Amal-amal kita lah yang akan membawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, doa anak-anak kita yang saleh, kemudian amal sedekah kita, amal jariah kita juga. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita banyak-banyak baca Al-Qur'an. Inilah yang akan menemani kita nanti kelak di akhirat. Kemudian kenangan terindah di dunia setelah kita di akhirat kelak adalah pada waktu kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat lima waktu kita. Inilah yang sangat berkesan nanti di akhirat, yang juga akan membantu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan ke surga-Nya. Allahumma amin. Mari kita baca bersama. Kita sudah sampai di surah Al-Imran. Kemarin di ayat 120. Mari kita baca bersama dan mohon maaf apabila nanti ada kesalahan bacaan yang ada. Yang jelas kita terus berusaha belajar. Kita kaji Al-Qur'an, kita baca apa maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ خَلَوْتَ مِنْ أَخْلِكَ تُبَوِّئُ
Wa idho jamuta, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari, min ahlika, dan meninggalkan keluargamu, tubawwiyu, untuk mengatur al-mu'minin, orang-orang beriman, maqa'ida lil qital, maqa'ida pada pos-pos lil qital, pertempuran. Wallahu, sungguhnya Allah, dan Allah sami'un, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Idhamman dha'ifatan idhamman dha'ifatan minkum am tabashara wallahu waliyuhuma wa'ala الله فليتوكل المؤمنون. إذ حامت, ketika ingin mundur, طائفتان, dua golongan, minkum, dari pihak kamu, أن تفشل, karena takut, والله, padahal Allah, وليهم, adalah penolong mereka. Wa'alallah, karena itu hendaklah kepada Allah saja. Falyatawakkal mu'minin, mu'minun. Falyatawakkal, falyatawakkal lil mu'minun, orang-orang mukmin yang bertawakal. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Walaqad, dan sungguh. Walaqad nasarakumullah, dan sungguh Allah telah menolong kamu. Bi badrin, dalam perang Badar. Wa antum, padahal kamu. Alayya'ufiyakum, apakah tidak cukup bagimu? Ayyumiddakum rabbukum, bahwa Allah membantu kamu. Bisalasati alaf, dengan 3000 minal malaika, 3000 malaika munzalin, yang diturunkan dari langit. Jadi pada waktu itu, di pada waktu perangannya, dibantu oleh malaikat. Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim ala yumdidakum rabbukum bi khamsati alaf, ya ulangi ya, bala in tazbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi khamsati alaf minal malaikati musawwimin. Bala, ya cukup. In tasbiru, jika kamu bersabar. Wa tattaku, dan bertakwa. Wa ya'tukum, ketika mereka datang menyerang kamu. Min farrihim, dengan berdeba. Hada, ini yumdidakum rabbukum, niscaya Allah menolongmu. Bi khamsati alaf, dengan 5000 ya, minal malaikah, malaikat musawwimin, yang mereka yang
yang memakai tanda. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum. Mau lagi? Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa litatma'inna qulubukum bih. Ya, karena ada mim sukun bertemu dengan ba, jadi harus mendengung. Wa ma ja'alahu Allah, dan Allah tidak menjadikannya, illa bushra, melainkan sebagai kabar gembira, lakum, bagi kemenanganmu, walitatma'inna qulubukum bih, dan agar hatimu tenang karenanya. Lanjut. Waman nasaru illa min indillahil azizil hakim. Ya, ulangi. Waman nasaru illa min indillahil azizil hakim. Ini ada nun sukun ketemu ain, harus baca jelas ya. Waman nasaru illa min indillahil azizil hakim. Waman nasaru, dan tidak ada kemenangan itu, illa min indillah, selain dari Allah al aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah. Jadi menang kalah kita kehendak Allah, tergantung dari apa yang kita usahakan. Liyaqtu'a tarafan min alladhina kafaru aw yaqbidahum fayanqalibu khaibin. Liyaqtu'a, Allah menolong kamu untuk membinasakan, tarafa, segolongan, minal ladina, orang-orang, kafaru, kafir, aw yaqbidahum, atau untuk menjadikan mereka hina, fayanqalibu, sehingga mereka kembali khaibin, tanpa memperoleh apapun. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Laisa, itu bukan, laka minal amri syai'un, menjadi urusanmu Muhammad, au yatuba, apakah Allah menerima tobat, anaihim, mereka, au yu'adzibahum, atau mengazabnya, fa innahum, karena sesungguhnya mereka zalimun, orang-orang yang zalim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi, dan milik Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Jadi apa yang di langit dan ada di bumi adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai manusia tidak usah takut dalam mengarungi hidup ini, karena tiga hal yang sudah dijamin sama Allah, yaitu rizki kita, jodoh kita, mati kita, Allah yang jamin. Maka dari itu bersiap-siaplah, tergantung amal baik kita seperti apa, maka Allah semuanya akan jamin kehidupan kita.
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يغفر dia mengampuni liman yasha siapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha dan mengazab siapa yang dia kehendaki, wallahu sesungguhnya Allah dan Allah ya ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi barang siapa yang mau bertobat secara nasuha, secara keseluruhan kepada Allah, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, Allah pasti mengampuni. Jadi kalau ada saudara, teman kita minta kita salah, mohon diampunkan, tidak mau minta ampun, ya berarti lebih kuasa Allah, benar ya. Jadi marilah kita saling nasihati untuk kebenaran, kemudian saling maaf-maafkan gitu ya, baik bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan kita bisa ditemukan di bulan Ramadan tahun ini ya. Dan mudah-mudahan corona segera selesai ujian kita. Dan ini benar-benar cobaan buat kita. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatnya, maka akan ditambah nikmatnya. Dan bersabarlah karena Allah berserta dengan orang yang sabar. Fasbir innallaha ma'as sabirin. Demikian tadi bacaan kita bersama ya, sudah si surat Al Imran sampai 129. Besok kita lanjut lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.